Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahu la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamna ta'an fi umihi darain amin. Wa Tabrani an Abi Sa'id, riwayat Imam Tabrani dari Abi Sa'id annallaha bahwasanya Allah kataba alaikum al-jum'ata telah mewajibkan kepadamu akan Jumat fi maqami hadza pada tempatku ini fi sa'ati hadza pada waktuku ini fi syahri hadza pada bulanku ini fi ami hadza pada tahunku ini ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Man tarakaha, siapa saja yang meninggalkan Jumat bi ghairi uzrin tanpa uzur, ma'a imamin adilin serta imam yang adil, padahal imamnya adil. Artinya imamnya di sini ya, membolehkan bahkan melindungi orang yang melakukan sholat Jumat. Au imamin jairin atau imam yang zalim. Fala jama'alahu, tapi dia tidak mau melakukan Jumat juga. Fala jama'alahu syamlahu, maka Allah Ta'ala tidak kumpulkan baginya akan hal ya syamlahu, hal yang disatukannya, katakan begitulah ya, kita terjemahin begitu. Apaan yang dia pengen satuin, apaan yang dia pengen rampungin, apa yang dia pengen selesaiin gitu, syamlahu. Dia pengen usaha nih umpama, usahanya bubar. Dia pengen bikin perkumpulan yang bagus, bubar. Jadi pengen melakukan apa aja, bubar. Gara-gara apa? Kagak sholat Jumat. Beli mobil, ya beli mobil biar bagus, beli mobil, beli motor biar banyak hartanya, biar keren, bubar mobilnya. Mobilnya bubar. Maksudnya apa? Kejual. Pengen jadi orang kaya, gagal terus. Pengen sukses, enggak bisa sampai-sampai. Gara-gara apa? Enggak sholat Jumat. Ala ketahuilah, wala sholatalah, tidak ada sholat baginya, enggak sah sholatnya. Ala ketahuilah, wala hajjalah, enggak ada haji baginya, enggak sah hajinya. Ala ketahuilah, wala birrolahu, enggak ada kebaikan, enggak sah kebaikannya. Ala ketahuilah, wala sodakatalah, enggak ada sodako baginya, enggak sah sodakonya, enggak sah. Jadi saking apanya nih? Ya, saking kencengnya perintah sholat Jumat. Walaupun nanti penafsiran seperti ini, wala sadaqata, ada yang mengatakan la kamila lahu, ya la kamula, ya tidak sempurna. Ada juga yang berpendapat ini adalah tidak sah gitu ya. Wa Abu Dawud wal Hakim, riwayat Imam Abu Dawud dan Hakim, an Tariq bin Syihab dari Tariq bin Syihab, al jumu'atu hakun wajibun, Jumat itu hak yang wajib. Ala kulli muslimin fi jama'atin, atas setiap orang muslim pada jamaah. Jadi Jumat itu hak yang wajib atas setiap muslim pada berjamaah. Illa ala arba'atin, kecuali atas empat. Nah, ini enggak wajib. Abdun, mamlukun, budak yang dimiliki. Ya. Itu budak, agen enggak wajib. Awi mar'atun, perempuan enggak wajib.
Aw sabiyun, anak kecil enggak wajib. Aw maridun, orang sakit kagak wajib. Wa Ahmadu, riwayat Imam Ahmad, wa Muslimun, Imam Muslim, Nabi Hurairah, Nabi Abi Hurairah, man tawaddoa, siapa saja yang berwudu yaumal jumu'ati, di hari Jumat, fa ahsanal wudu'a, lalu dia perbagus wudunya. Dia perbagus wudunya. Summa atal jumu'ata, kemudian dia datang ke hari Jumat, ya. Wastama'a, di hari Jumat dia datang, maksudnya salat Jumat, dan dia dengarkan. Wa ansata, dan dia, ya, perhatiin. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra, maka diampuni baginya apa-apa yang diantaranya dan diantara Jumat yang lain, diampuni. Jumat, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, diampuni dosanya. Wa ziyadatu salasati ayamin, dan diampuninya sampai ditambahin 3 hari. Masya Allah. Wa man massal hasa faqad lagha, siapa yang menyentuh kerikil maka sungguh sia-sia. Maksudnya untuk kerikil gimana? Lagi khutbah main-main. Lagi khutbah main-main. Tapi kalau dalam mazhab kita enggak begitu. Ya, makruh aja. Ya, makruh. Wa Ahmad wal Hakim, riwayat Imam Ahmad dan Hakim, an Abi Ja'ad, dari Abi Ja'ad, man taraka salasa jumu'ain mutahawinan biha taba Allahu ala qalbihi, siapa yang meninggalkan 3 Jumat al keadaannya meringan-ringankan dengan Jumat itu, maka Allah Ta'ala patri, maksudnya apa, Allah tutup hatinya, ala qalbihi, 3 Jumat kagak kerjain, maka hatinya Allah patri, Allah tutup. Na'udzubillah, subhanallah, na'udzubillah. Tapi kalau kita ngaji mulu Pak, kita ngaji itu kemudian dekat sama guru, saya yakin insya Allah, ya, jangan sehat, ya, jangan urusan sakit aja masih kita datang. Mau kita ngaji tuh, pengaruhnya besar kalau kita ngaji kayak begini nih Pak, nih ngaji nih. Itu semangat sembahyang luar biasa. Wa Tabarani an Umamah bin Zaidin, riwayat Imam Tabarani dari Umamah bin Zaid, man taraka salasa jumu'atin, siapa saja yang meninggalkan 3 Jumat min ghairi uzrin, tanpa uzur kagak sembahyang, kutiba minal munafiqin, ditulis termasuk orang-orang yang munafik. Nauzubillah. Wahaka di Nawariyu, telah meriwayatkan oleh Dinawariyu Anil Auza'i, dari Imam Auza'i, qala, beliau berkata, kana indana sayyadun, ada di sisi kami, ya, seorang tukang buruk, ya. Wa kana, dan adalah, ia yakhruju, pernah keluar, fil jumu'ati, di hari Jumat, la yamna'uhu makanul jumu'ati minal khuruji, tidak mencegah akan dia oleh satu tempat Jumat daripada keluar, enggak mau keluar untuk Jumat. Fakhusifa bihi, ya, maka orang itu ditenggelamkan wabi baglatih, dan dengan, ya, apa namanya, kendaraannya, bawalnya, himarnya, tenggelamin, keledainya, ya, tenggelamin, fil ardi, di bumi. Fakhara jannasu, dan keluar, lalu keluar manusia. Waqad zahabat, sungguh telah hilang, baglatuhu fil ardi, himarnya hilang di bumi. Falam yabqa minha, tidak tersisa darinya, illa uzunua, kecuali kupingnya doang, wazan buha, wazana buha, dan buntutnya doang. Masya Allah, gara-gara apa nih? Enggak sembahyang Jumat. Kecuali ada uzur, ya, seperti kemarin, apa? Ada corona ini, ya. Itu namanya, nah, ada uzur, dimaaf. Apalagi diperintahkan oleh
pemerintah untuk menjaga semuanya. Itu enggak lain lagi halnya itu mahnya. Wahaka benu Abi Syaibah an Mujahidin, dan telah ya, menghikayatkan Ibnu Abi Syaibah an Mujahidin, dari Mujahid anna qauman, bahwasanya ada satu kaum, kharaju, mereka keluar, fi safarin, pada waktu musafir, aina, ketika hadaratil Jumat, hadir Jumat, orang-orang semua yang Jumat di jalan-jalan, dia mancing apalagi, fattara ma'alaihim khima'uhum naran, maka menyala atas mereka, tenda-tenda mereka itu menyala api, min ghairi narin, tanpa ada api, ya raunaha, jadi datang-datang nyala aja tuh, kebakar, yang mereka lihat akan dia tiba-tiba kebakar. Masya Allah, hari Jumat pergi, memang disumpahin sama malaikat supaya enggak beruntung orang hari Jumat bepergian. Ada saya punya sahabat, dia hari Jumat dua kali kecelakaan karena pergi hari Jumat. Ya, itu bisa aja begitu. Kita ada apa, mau ada apa nih, urusan apa? Oh ya, itu namanya ada keperluan, nggak apa-apa. Ada keperluan. Ada ya, ada ilat, nggak apa-apa. Nah. Ini kalau jalan-jalan aja, ya hiburan, jangan. Ini kalau ada keperluan yang sangat itu, dimaaf, nggak apa-apa itu maaf. Kalau Yafi'i, berkata Imam Yafi'i, balagona, telah sampai berita kepada kami annal mauta, bahwa orang mati, la yu'adzabuna, mereka tidak disiksa, lailatul jumati, pada malam Jumat. Tashrifan, karena memuliakan li hadzal waqti, bagi ini waktu. Masya Allah. Jadi orang mati, kata Imam Yafi'i, telah sampai berita kepada kami bahwa orang mati tidak disiksa pada malam Jumat karena memuliakan bagi waktu ini. Ya, ada kata beliau begitu di malam Jumat. Makanya kalau kita meninggal malam Jumat tuh bagus banget. Ya, ya meninggal malam Jumat bagus banget Pak. Ya, tapi pasti ya meninggal malam Jumat bagus banget. Ada yang mau di luar nggak kira-kira? Walaupun bagus ntar dulu dah gitu. Ya mudah-mudahan kita sehat panjang umur, meninggalnya nanti ya hari Jumat, amin, atau malam Jumat, amin. Wahakal Auza'i, telah mengikatkan Imam Auza'i an Maisarata bini ya Halbasin, dari Maisarah bin Halbas annahu, bahwasanya marra, beliau pernah lewat bimaqabira babin, di makam ya, perkuburan babin ya. Ini ada sedikit ya kejanggalan ya, ada nggak kitab yang lain ya? Tulisannya gimana, bimaqabira ya, bimaqabira semua sama begini ya, bimaqabira babin wa ma'in itu ya, begitu semua ya. Begitu di sini, Bukhari di sini begitu sama. Hmm?
kayak nggak enak ini. Iya. Coba saya lihat dah. Ini benar. Ini dia. Maisarah bin Julais, ya. Anahu mara bi maqam bira. Itu ini benar nih. Ini kurang nih. Bi maqam bira babi tauma. Ini benar nih. Jadi ini kurang tahu punya saya. Kamu benar punya kamu nih. Nanya kamu begitu. Jadi babi di makomir ba tauba. Di makomir babi tauma. Masya Allah. Jadi ada yang kurang nih Pak, benar nih Pak nih. Ini saya bingung nih, bagaimana surainya gitu ya. Yang pertama ya, Wahakal Auza'iyu an Maisarata bni Julaisin Hulaisin. Julaisin, bukan ha itu. Annahu maro bimakobiro babi tauma'a gitu. Nama tempat perkuburan babi tauma, ya. Gitu. Jadi ada kurang nih tauma. Ini ya pertama coba dilihatin lagi. Wa kal auza'iyu an maisarata bani Julaisin, ya. Annahu marra bi maqabir babi tauma. Babi tauma. Kurang tak? Ya. Udah gitu ya, yang biasa begitu kalau kitab baru bukan benerin malah nyalahin malah kurang. Makanya kita kalau orang baru jangan nyalain yang lama-lama gitu ya, kecuali memang salah ya, maklum aja manusiawi gitu. Udah Bang Haji ya. Wahakal Auza'iyu, dan telah menceritakan oleh Imam Auza'i, telah menghikayatkan an Maisarah bin Julaisin, dari Maisarah bin Julais, annahu bahwasanya beliau marra telah berlalu, telah lewat bi maqabir babi tauma, di depan. Jadi banyak kita artikan muzahlak. Ya. Ya. Di depan kuburan, ya, perkuburan, maqabir ini perkuburan. Namanya babi tauma. Waqaidun, dan ada yang menuntun, yakudu, yang menuntun dia. Ya. Wakana ma'kufan, dan adalah dia seorang yang buta. Faqala, lalu dia berkata, assalamualaikum ya ahlul kubur. Salam sejahtera atas kamu wahai ahli kubur. Antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un. Kamu bagi kami ya duluan, dan kami ya akan nyusul untuk kepadamu. Wa rahimanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan rahmat kami dan kamu. Wa ghafara lana wa lakum, dan semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Nah, jadi kita kalau lewat kuburan nih ngomong begini nih. Sunat.
Iya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ahlul kubur, antum lana salapun wa nahnu lakum tama'un wa rahimanallahu wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum. Wa raddallahu ruha fi rajulin minhum fa ajabahu. Dan Allah Ta'ala kembalikan ruh pada seorang laki-laki di antara mereka, lalu ia jawab akan salamnya itu. Faqala, lalu ia berkata, tubalakum ya ala dunya. Ahli kuburnya jawab, dibalikkan ruhnya, bahagia kamu wahai ahli dunia. Jadi bisa jawab tuh kalau Allah izinkan dikembaliin. Allah izinkan jawab. Hina tahujuna fi syahri arba'a marratin. Ketika kamu pergi haji pada satu bulan 4 kali. Masya Allah. Bahagia kamu wahai penduduk dunia ketika kamu berhaji ya pada 1 bulan 4 kali. Masya Allah. Keren banget. Pergi haji 1 bulan 4 kali. Kaya bener nih. Ini sekali aja kita belum ya. Iya. 4 kali. Masya Allah. Apa nih haji apa nih maksudnya? Qala wa ila aina yarhamukallah. Kemana? Ya semoga Allah merahmati engkau. Kemana? Pergi haji kemana 4 kali sebulan? Qala ila jumu'ati, kepada solat Jumat. Afa ta'lamuna annaha hajjatun mabruratun mutaqabbalatun? Apakah kamu tidak tahu bahwasanya salat Jumat itu adalah haji yang mabrur yang diterima? Masyaallah. Jadi jangan kita bermalas-malas untuk salat Jumat. Bergegas-gegas, penuh dengan semangat. Ya, untuk perempuan siapin aja dah suaminya gitu ya. Semua-muanya siapin. Ya. Semua-muanya siapin apa maksudnya tuh? Ya, semua-muanya siapin. Hah? Perlengkapannya. Perlengkapan jasmani sama ruhani siapin semua. Dua-duanya. Siapin semuanya. Biar semangat, masyaallah. Wallahu a'lam bishawab.